sebagai pimpinan di Jawa Barat merasa kurang pas adanya sebuah rumah sakit yang diinformasikan tidak bisa menerima pasien karena alasan satu dan lain hal. Perlu diingat, yang namanya rumah sakit hadir utamanya adalah unsur kemanusiaan, termasuk juga para insan-insan kesehatan, dokter, perawat, ataupun yang lain. Awal ataupun intinya adalah unsur kemanusiaan. Maka kalau kejadian semacam itu, saya heran, kenapa tidak ada unsur kemanusiaan? Sesuatu yang didahulukan bukan kemanusiaan, akhirnya tidak tertolong. Karena itu saya harapan tidak ada lagi rumah sakit yang berita-berita seperti itu yang diterima kepada kami, rumah sakit tidak mau menerima pasien karena satu dan lain. Maka saya berharap para pengelola rumah sakit, tolong sisi kemanusiaan yang diutamakan. Jangan sampai karena itu dan ini sisi kemanusiaan diambil. Pak Gubernur juga sudah berkoordinasi dengan Bupati Subang tentang hal ini. Pak Gubernur sudah respect, sudah mengadakan komunikasi, dan insya Allah ini akan ada tindak lanjut dari pihak pemerintah Kabupaten Subang, dan juga Pak Gubernur tetap berkoordinasi dengan Pak Bupati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!